Halo subscriber NBA Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menonton video ini. Saya doakan Anda semua selalu dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia. Buat teman-teman yang baru menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru untuk membahas benda-benda bertuah. Oke, teman-teman. Nah, di depan kita sekarang ini sudah ada satu batu cincin ya. Batu cincin ini adalah batu cincin jenisnya dari batu badar lumut serat emas. Jadi kalau teman-teman lihat, dia akan ada secara detail, mungkin di kamera tidak kelihatan, dia akan seperti bintik-bintik emas, taburan bintik-bintik emas. Coba ya, saya coba zoom, bisa kelihatan nggak? Ini ada bintik-bintik emasnya. Nah, sebenarnya ada bintik-bintik emasnya kalau teman-teman lihat. Nah, jelas ya. Ini batu badar lumut. Pasir emas, bukan serat emas, pasir emas disebutnya. Kenapa ini saya tahu detail batunya? Karena ini adalah pemberian dari ayah saya sendiri ya, teman-teman ya. Ini ada batu mustika ya, batu mustika ini adalah hasil olah batin dari bapak saya sendiri atau ayah saya sendiri ya, dimana ayah saya sendiri itu juga seorang spiritualis atau paranormal ya. Jadi saat dia muda itu memang dia membuka praktek, banyak membantu orang, dan dia seorang praktisi supranatural. Tapi sekarang dia sudah tua, sudah umurnya lumayan tua, dia sudah tidak bisa membuka praktek lagi gitu, karena usia yang rentan dengan penyakit gitu. Jadi seorang paranormal atau spiritualis pun itu pasti akan sakit. Oke, langsung aja saya jelasin dulu. Ini adalah pemberian ayah saya ya. Jadi ayah saya berikan mustika ini kepada saya karena mustika ini tidak boleh dijual, hanya boleh diwariskan atau diturunkan ke anak. Dan kebetulan saya yang dipilih oleh ayah saya untuk memegang benda ini. Jadi ini benda ini adalah ada makhluk gaib di dalamnya atau berkodamnya. Kodamnya adalah ada dua makhluk gaib di dalamnya. Berwujud seperti kera raksasa ya, teman-teman ya. Jadi berwarna abu-abu, besar sekali. Ini kalau teman-teman di bawah tidur, taruh di bawah bantal, pasti akan bermimpi. Saya berani jamin ini pasti akan bermimpi sosok dari gaib ini. Tapi ada tata caranya ya. Jadi ditaruh di bawah bantal, kita ketok dengan kuku, cukup kita niatkan berbisik di dekat batunya, ingin bertemu di dalam mimpi wahai gaib. Dan ini ada namanya, tapi namanya tidak boleh saya sebut karena pribadi gitu. Ini kekuatannya anti cukur ya, teman-teman ya. Pernah saya tes dulu video sebelumnya, udah lama sekali, mungkin di Instagram saya ada, tapi tidak pernah saya expose karena ini tidak untuk saya maharkan terus terang. Tapi demi subscriber semua, saya beri kesempatan jadi untuk mengenal benda ini. Benda ini adalah batu mustika anti cukur sebenarnya, karena gaibnya itu disebutnya levelnya Sang Hyang gitu. Tapi saya tidak bisa sebut namanya karena bersifat pribadi dan rahasia. Ini batu ini anti cukur ya, teman-teman, tidak akan saya maharkan karena memang untuk koleksi pribadi aja, karena ini memang turunan dari ayah saya, warisan gitu loh. Saya disuruh merawatnya karena ayah saya tua ya, teman-teman. Kemampuannya anti tembak, tahan cukur. Tapi ya memang secara fisik saya kurang suka dengan batu-batu besar seperti ini. Kalaupun saya pakai, biasanya akan saya gunakan sebagai kalung. Seperti itu, teman-teman. Karena kalau dipakai di tangan, selain sekarang di zaman corona, biasanya kalau pakai cincin kita kan suka semprot hand sanitizer ya. Itu mengandung alkohol, teman-teman harus ingat ya. Benda bertuah itu tidak boleh terkena alkohol.
Oke. Itu aja ulasannya. Ini hanya sekedar memperkenalkan gitu loh, benda-benda koleksi saya, tetapi tidak saya maharkan sekali lagi. Oke, teman-teman. Itu aja, sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.